Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Ini niatnya mau mancing ya, tapi lihat kondisinya di depan sana. Mendung sekali. Saya sudah bisa dikatakan separuh jalan. Perjalanan saya terus ke depan sana, tapi kalau dilihat dari kondisinya seperti ini, saya jadi ragu untuk melanjutkan perjalanan kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan. Hujannya sudah berhenti ya, jadi saya lanjut pergi lagi. Tadi sudah pulang ke rumah, sekarang berangkat lagi dan sekarang sudah berada di lokasi mancingnya. Airnya pasang tinggi karena hujan terus ya dari semalam. Mudah-mudahan ikannya masih ada dan masih bisa mendapatkan poin. Oke, terlanjut mancing, mantap. Seperti biasa kawan ya, pakai umpan jangkrik. Oke kawan, pancing kita sudah dimakan ya. Dari tadi makan ikan seluang, cuman tidak nyantol. Tidak tahu ini kenapa lagi. Oh, ternyata ikan sepat rawa kawan ya. Mantap. Sepertinya banyak seluangnya di daerah sini kawan. Karena airnya pasang tinggi ya, jadi ikannya banyak yang cari makan di tepian sungainya ini kawan. Parahnya ikan seluang ini ngabisin umpan kawan. Jarang yang dapat ya kalau yang size-nya tidak terlalu besar. Nah, langsung disambar kawan. Us, wih. Lihat kawan. Sejenisnya. Jadi sekian lama dapatnya ikan-ikan seluang aja kawan ya. Beberapa jam mancing itu mulai capek, mulai hilang semangat. Aduh. Sepi, 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 buruan sepi. Mau pulang hasilnya masih kecil-kecil. Sepi sekali kawan. Disinilah dimulainya rezeki baru saya kawan di parit kecil ini. Kita coba lah dulu di sini. Parit yang batas kebun ini kawan, masuk ke sini. Coba ada ikannya. Nah, dimakan kawannya. Kita tarik. Oh, baru dapat kawan. Langsung lepas kawan ya. Aduh. Baru dapat kita ikan betok kawan dari tadi. Tidak dapat-dapat, lihat. Size-nya lumayan lah. Kita taruh terpisah kawan ikan betok ini di plastiknya satu lagi. Karena ini ikannya banyak duri. Nanti melukai ikan-ikan yang kecil-kecil itu, jadi cepat hancur, sayang. Jadi kita pisah. Oke kawan, lempar lagi ya. Pisah lah. Nah, dia makan kawan. Besar kawan ya. Kaget kawan. Beneran kaget kawan. Lihat kawan. Size-nya kawan. Lihat. Di size-nya paling besar kawan. Saya tidak pernah dapat ikan jenis ini yang sebesar ini kawan. Lihat kawan. 4 jari kawan. Ini ikan apa ini? Sepat
4 jari kawan ya. Besar, mantap. Keren. Nah, lempar lagi kawan. Bismillah. Dimakan kawan. Lihat kawan, jenis ikan yang sama kawan. Alhamdulillah. Tapi size-nya agak kecil kawan ya. Push. Ternyata di sini markasnya. Sudah ditemukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memang ini markasnya, mabesnya di sini. Langsung diselamkan ya kawan. Wush, wush. Lihat kawan, apa yang terjadi? Ini kan papuyu, ikan betok kawan, size-nya besar ya. Alhamdulillah. Jalur tengah sana sepertinya menggiurkan. Dimakan kawan. Lihat kawan, yang ini betok laki-laki. Laki-laki kawan ya. Dari panjang tubuhnya kita dapat melihat. Kita coba pindah lagi kawan ya, ke tempat lain. Rezekinya siapa tahu di tempat lain juga nih. Kita mampir aja kawan, sebentar kita singgahi aja, tidak apa-apa. Bismillah. Tidak ada kawan ya. Geser lagi sedikit saja kita geser kawan. Kalau rezeki dimakan kawan ya. Lihat kawan, ini dia. Sep. Mantap. Tidak banyak basa-basi dia kawan, langsung ditenggelamkannya pelampung kita tadi. Ini kawan, kita lempar lagi ya. Bismillah. Langsung di bawahnya kawan. Sepertinya dia sudah menanti di bawah tuh. Iya. Cantik kawan. Dia lagi. Ini dia lagi. Banyaknya. Gurih nih kawan. Ih. Mantap kawan. Lempar lagi, bismillah. Langsung dimakan kawan ya. Langsung ditenggelamkan ya. Wis. Lihat kawan, manis sekali. Langsung terlepas kawan ya. Size-nya alhamdulillah. Lihat kawan. Mantap. Ya, mulai dimakannya kawan. Tapi masih ditotol-totol ini dia, tahu ini kawan. Kalau ditotol-totol gini nih. Aduh. Alhamdulillah nyantol juga kawan, ini ikannya kecil pantesan. Aduh. Kita taruh di kantong yang hitam yang kecil. Awannya banyak sini kecil-kecil. Nah, itu kamu. Waduh, ini habis lagi umpan kita nih. Nah, langsung diselamkannya kawan, bismillah.
Aduh. Bismillah. Wih. Ternyata size-nya menggiurkan kawan. Lihat kawan. Wih. Mantap. Ikannya mantap mantap. Bismillah. Langsung ditenggelamkan kawan. Aduh, tidak mau ikut dia kawan. Masih rezekinya dia itu. Tidak mau ikut dia. Waduh, tidak mau ikut lagi. Dua kali tidak mau ikut. Apakah yang ketiga kalinya dia mau ikut atau tidak? Tidak tahu. Kita lihat. Yang ketiga kalinya langsung ikut kawan. Lihat. Mantap. Masih dengan jenis ikan yang sama. Daripada tak ada umpan lagi. Bismillah. Nah. Langsung ngail ya. Mantap kawan ya. Nah, lihat kawan. Paten. Mantap kawannya. Oke, jangkrik kita sudah habis. Sekarang kita gunakan umpan cacing yang dari tadi kita temukan. Sisa-sisa pemancing lain di situ. Kita jangan boros kawannya. Karena ikan di sini masih melimpah sekali. Kita kekalahan. Kita kalah stok umpan aja. Sudah. Suara burung tekukur kawan menggoda. Tenggelam kawan, tenggelam. Tenggelam kawan. Lihat kawan. Wih, mantap kawan size-nya. Mantap kawan ya. Wah, ikannya pindah nih kawan. Sepertinya ikannya pindah nih. Pindah lokasi nih kawan ikannya. Kita mengikuti aja kawan ya. Dia pindah, kita pindah. Jangan terpana dengan satu titik kawan. Banyak titik di sini. Jangan lewat jembatan sini kawan. Kayunya ini mau patah kawan. Kalau kita tidak hati-hati bisa patah. Bismillah. Nah, kita coba di sini aja kawan ya. Oke, kita ganti. Kita lihat aja kawan. Nah, di bawah kawan ya. Wih, bismillah. Mantap kawan ya. Langsung lepas kawan. Langsung lepas. Dengan spesies yang sama ya, masih jenis ikan yang sama. Gurame kecil. Mantap. Langsung di bawahnya, masih di bawah perlahan kawan ya, belum ditelan karena kail kita terlihat tadi. Wih, sudah sangkut kawannya. Bandul tidak tenggelam, semen tarik saja coba-coba tiba-tiba sudah nyantol. Durinya tajam juga kawan. Langsung disantap kawan ya. Langsung dimakan. Tapi tidak mau dibawa. Oke. Nyantol kawan ya.
nyantol juga di pohon pinang ini kawan. Lihat kawan ya, masih jenis yang sama. Alhamdulillah. Oke kawan, kita pindah lagi, maju ke depannya sana. Oke. Stop lagi dulu di sini kawan kita. Tidak nyantol. Wis. Strike kawan ya. Ikan ini lagi kawan, dengan size yang besar ya. Besar ya kawan size-nya. Mantap. Oke kawan. Karena umpannya sudah habis, jadi kita akhiri saja mancing kita hari ini ya, sampai ketemu di rumah. Mantap kawan, saya sudah sampai di rumah. Ini hasilnya ya, besar-besar kawan ya. Mantap kawan.